Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua program affiliate yang komisinya tinggi dan cocok untuk pemula gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu seperti apa dan kayak gimana ya dapat komisinya berapa gitu, bisa langsung aja simak video berikut ini dan jangan di skip karena pastinya video aku bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, aku mau share sekarang juga ya. Nah, jadi affiliate yang menurut aku komisinya tinggi adalah TikTok affiliate. Nah, kenapa aku bilang komisinya tinggi? Kita akan cek dulu ya untuk masing-masing komisi nih. Kita cek. Nah, ada beberapa komisi yang bakalan aku share. Contoh, ini sebenarnya komisinya sih ada yang komisinya kecil dan tinggi, tapi menurut aku di TikTok affiliate itu komisinya lebih besar gitu ya. Contohnya misal dapat 10%, kemudian dapat 7%, dan menurut aku ini tuh kayak lumayan banget gitu loh, sekali share kita dapat komisi misalkan 10% atau misalkan 15% gitu ya kan. Contohnya aja ini ada, ini yang komisinya menurut aku lumayan ya. Ini ada Shebi Beauty Minuman Kolagen. Ini harganya tuh 17.000 dan perolehan komisinya 1.700. Jadi kalian dapat 10%. Kemudian ada juga Koreaken Odeng. Ini harganya 17.000 juga dan komisinya 1.700. Di sini ada Gordon, harganya 20.000, komisinya 1.000. Berarti itu komisinya memang ada yang di bawah 10% gitu ya. Terus di sini harga 75, komisinya 3.000. Itu juga sama di bawah di bawah 10%, mungkin sekitar 5%an lah ya. Tapi menurut aku memang di TikTok itu komisinya tuh lumayan gitu, dan kalian jangan salah, di sini tuh bisa dapet sampel gratis juga. Jadi kalau misalkan kalian ada pengajuan sampel gratis itu, kalau misalkan followers kalian udah banyak kemudian sering FYP, kalian bisa dapet sampel gratis. Untuk pengajuannya kalian bisa cek sendiri ya, karena banyak banget orang-orang yang mengajukan sampel gratis dan banyak yang di ACC juga teman-teman. Oke, terakhir nih aku kasih contoh Ranira Outer Crop Top, harganya 65.000 dan perolehan komisinya sekitar 6.500. Udah memang gede banget ya, lumayan gitu loh ya. Dan aku bakalan kasih info juga nih untuk komisi yang dapat 10%. Ini ke pesanan afiliasi. Nah, ini dia. Harganya itu dari wallpaper stiker dinding itu 36.000 dan komisinya 1.800. Tapi lumayan ya kan, komisinya itu cuma 5% doang gitu. Seperti itu ya. Kemudian kenapa aku bilang juga bahwa TikTok itu mudah? Karena promosiinnya itu cuman masukin tautan di keranjang kuning doang gitu loh. Jadi kalian tuh kalau misalkan mau mempromosikan TikTok itu kalian cuman masukin ke keranjang kuning terus upload kontennya seperti itu. Oke, kita bakalan masuk ke konten. Unggah. Terus kalian bisa pilih ya, maksudnya produk yang udah kalian review barangnya atau misalkan produk yang memang kalian download videonya atau apapun itu. Nah, ini cara kita upload untuk promosi TikTok affiliate seperti ini ya. Kita masukin dulu videonya, kemudian karena ada suara asli aku mau kecilin dulu supaya kalau misalkan dikasih musik itu lebih nggak bentrok suaranya gitu. Kemudian tambahin suara. Nah, oke, udah seperti ini ya untuk proses uploadnya. Kemudian kalian pilih berikutnya. Nah, setelah itu kalian pilih sampul. Oke, masukin judulnya.
Multifungsi. Selesai, simpan. Nah, oke, sampul udah. Kemudian kalian masukin caption. Oke, udah caption, jangan lupa masukin tagar. Nah, untuk tagar sendiri itu tuh penting banget ya, karena dengan tagar itu bisa membantu video kita untuk FYP, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukin tautan. Nah, ini kan tautannya itu ada di udah ada di etalase aku gitu. Kita tambahin. Karena aku mau masukin lebih dari satu tautan, kita tambahin produk lagi. Nah, ini alat motong sayur. Dan tips dari aku, kalau misalkan kalian masukin produk ke keranjang kuning, usahakan lebih dari satu produk. Jadi maksudnya nih, kalau misalkan aku kan masukinnya pemotong sayuran, kalian bisa masukin pemotong sayuran dengan bentuk yang berbeda. Misalnya ada yang satu bentuk mirip dengan yang digambar, dan yang satu lagi kalian bisa pilih dengan bentuk yang berbeda, supaya orang kalau misalkan klik keranjang kuning kalian, itu mereka bisa pilih dengan varian yang berbeda gitu loh. Jadi nggak cuma satu nggak cuma satu produk doang gitu loh. Kemudian setelah itu posting. Dan selain itu juga, kenapa kalian harus masukin lebih dari satu keranjang kuning? Supaya kalau yang satu keranjang kuning produknya habis, itu kan biasanya langsung hilang ya keranjang kuningnya kalau produknya habis. Tapi kalau misalkan kalian lebih masukinnya dua tautan, itu menggantikan keranjang kuning yang satu habis, yang satu tetap muncul gitu loh. Oke, kita akan cek. Nah, ini adalah parutan sayur, dan ini adalah tautan yang aku masukin. Ini ada dua gambar ya. Jadi aku memang masukinnya dua gambar dengan bentuk yang berbeda. Yang kanan itu sama banget ya seperti di video, yang kiri itu aku masukin yang beda bentuknya gitu. Oke, nah seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya cara masukin tautannya. Mudah banget ya kan, buat pemula-pemula misalkan yang bingung, aduh cara sharenya tuh kayak gimana. Cuman seperti ini doang, masukin video, kemudian masukin tautannya. Udah deh, kalian udah bisa langsung mempromosikan produk-produk afiliat TikTok gitu loh. Dan komisinya juga memang terhitung lumayan tinggi-tinggi banget. Dan gak ada perbedaan antara pengguna baru dan pengguna lama. Itu kalau misalkan dapat 10%, ya semuanya rata 10%. Yang 5% semuanya rata 5%. Dan menurut aku memang TikTok ini adalah salah satu komisi yang memang lumayan tinggi-tinggi gitu dibandingkan dengan yang lain. Oke, seperti itu. Oke, itu dia video dari aku. Buat teman-teman semua, makasih banyak ya yang udah nontonin video-video aku. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.